Suai dengan takdir dan tuhan. Takdir tak ada Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Pemirsa bersua kembali kita dalam Kanal Hikmatologi Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir Dengan kelembut cerdasan hati nurani Tentu saja berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini Untuk mengejawantahkan visi dan misi ideologi kita Pancasila. Pemirsa, kita berada dalam suasana Idul Fitri. Takobalallah minamamikum takobal ya karim. Mudah-mudahan ibadah saya, ibadah Anda, khususnya mukminin dan mukminat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah Ramadan yang diteruskan dengan semangat luap bahagia di bulan sawal Bulan peningkatan bukan meningkatkan makan dan minum tetapi meningkatkan upaya kita dalam pengendalian diri sebagai anak manusia yang bertuhan maha esa. Tentu, bangsa ini patut bersyukur karena perayaan hari apapun, senantiasa dipilari dengan sejuta pesona budaya mengakhiri Ramadan Ada yang membelah ketupat Ada yang menyajikan nasi putih Menyajikan nasi kuning Semua sajian dengan lauk pau apapun Ungkapan kebahagiaan telah menghamba sehari terkumpul menjadi satu bulan. Dan perjalanan Ramadan seperti foto yang ada di sebelah saya ini. Kita berjalan tidak pernah tahu mana akhir perjalanan kita. Tetapi secara imanial, akhir perjalanan manusia ketika Allah menyapa dengan rahmatnya bahwa Anda telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di bumi untuk kembali kepada pangkuan ilahi maha suci karena itu di dalam semangat sawal adalah semangat untuk meningkatkan seluruh mata rantai ibadah yang pernah kita lakukan. Tidak ada penghambaan yang terbaik kecuali istiqomah. Karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah melalui Sahih Imam Tirmizi, kul amantu Katakanlah Bahasa santrinya ini adalah fiil amr Katakanlah Aku beriman Kepada Allah Kemudian Rasul Menjelaskan Pekan teguh Keimanan Ketika kita Tengok Dalam Riwayat yang lain Insyaallah sahih abdaut Iman itu Harus terwujud dalam Islam dan iman itu harus terejawantah dengan ihsan. Islam merupakan mata rantai seluruh peribadatan. Di mana mukminin dan mukminat memikul sesuai dengan kemampuan atau kapabilitas. Ihsan meyakini. Perjalan dimanapun. Sendiri atau bersama-sama dengan siapapun. Maka kita harus meyakini Allah senantiasa melihat. Melihat bermakna bahwa Allah melalui para malaikatnya akan mencatat tapak kaki kita digunakan untuk kebajikan apa. Tangan kita dibuat untuk berkarya kemuliaan yang berguna seperti apa. Dan lisan kita dipakai bertutur, beretika yang standarnya harus mengenal. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ada di bulan Sawal, maka ada saudara kita yang menunaikan puasa selama enam hari. Dan hadis Muslim, insya Allah, siapa yang melaksanakan puasa, Ramadan satu bulan, genap satu bulan, disambung enam hari, maka seperti... Puasa setahun lamanya Dalam Perspektif Atibum Nabawi Satu hari Bermakna 10 hari detoksifikasi Pembuangan Racun di dalam tubuh Karena itu ketika kita 36 hari Kurang lebih Maka berarti 360 hari Terjadi detoksifikasi racun yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Makna secara sosial atau dalam kesalahan sosial, niscaya siapa yang saum sebulan Ramadan ditambah enam hari harus mampu menjaga kaki, tangan, dan lisannya untuk benar-benar terkendali secara imanial bahwa seluruh kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulai sekarang jika kita hari-hari biasanya biasa menista sesama, hentikan. Mulai sekarang jika jari jemari kita terbiasa menulis kata-kata yang menyakitkan, berhenti sekarang. Hari ini jika kita terbiasa dengan unggahan-unggan poster di sosial media yang menyakitkan sesama, hentikan sekarang. Mengendalikan diri adalah keniscayaan. Apapun yang tidak bisa kita terima dengan hati, pasti orang lain tidak mampu menerimanya. Enggan menerima. Karena itu dalam semangat sawal Marilah kita pegang semangat saum Semangat pengendalian diri Puncaknya kata sesepuh Nusantara Jawa Ngulat Sariro Roswani Mampu Menyadari sekaligus Mengendalikan Diri secara terpuji. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.